Minat terhadap artis K-pop mendorong seorang penuntut aktif semula melukis sekaligus mengetengahkan bakat yang dimiliki. Nurin Amani Saiful Bahri, 20 tahun berkata, dia minat melukis sejak kecil namun ketika berusia 12 tahun, dia melakukan percubaan sulung mewakili sekolah dalam pertandingan lukis wajah Perdana Menteri. Penuntut Diploma Seni Halus Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Alu Gajah Lendu Melaka berkata, dia tidak menyangka memenangi tempat ketiga pada pertandingan itu walaupun hanya menyertainya secara suka-suka. Nurin berkata demikian ketika ditemui di Balai Berita NSTP Kuala Lumpur. Masa tu minat K-pop. Dan saya macam nak try lah lukis muka idol kan, muka idol Korea. Lepas tu saya lukis masa tu, saya post. Diorang pun cakap, orang ramai pun cakap cantik. So saya macam ada semangat lah benda tu kan, untuk saya teruskan lukis. Saya pun ada buat mural juga dekat Negeri Sembilan. Saya lebihkan untuk klien tempahan portrait. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya suka lukisan still life yang lain, bukan portrait. Ada kecaman, macam kenapa position hidung dia lari, macam tu. Kenapa? Daripada klien pun ada. Daripada kenapa mata tu tersengit sikit, macam tu. Tapi saya macam, tak apa, okey, nanti saya boleh betulkan kritikan yang membina lah. Menyedari pentingnya ilmu untuk menjadi pelukis, Nurin Amani menyambung pengajian di universiti tetapi terus mengambil tempahan melukis jika ada kelapangan, terutamanya ketika cuti semester. Katanya sehingga kini lebih 100 lukisannya sudah terjual, manakala 50 lagi dihasilkan untuk koleksi sendiri.